たたたたたたお前はもう死んでいる。Oke cuy, jadi tuh gue mau ke ini ya. Mau ke pagi, mau ke pagi. Halo semuanya. Kembali lagi bersama gue di Akbar Vlog. Akbar Motovlog, yoi Motovlog tidak kena. Motovlogger asal-asalan. Gue mau ini dulu nih guys, mau jalan santai dulu nih, mau sekalian bayar pajak dulu. Pajak motor gue udah waktunya bayar. Oke. Ntar dulu guys. Hai. Ini ada ribet nih. Soalnya gue ngurusin ini dulu guys. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi tuh gue mau bayar pajak motor itu di daerah Polda Metro ya, daerah Kuningan SCBD. Mungkin gue akan lewat Antasari. Udah jam segini guys, jam 10. Semoga aja gak telat gue. Waduh, nanti gue gak ditutup lagi. Cue, kan dingin ya. Dingin. Dingin gimana gitu. Aduh. Oh guys, beneran kita. Ini agak ribet nih guys. Dingin nih. Habis hujan, terbitlah matahari. Ntar juga siangnya hujan lagi nih pastinya nih. Sabkin gue. Soalnya hujannya tidak mendukung. Jam dan waktu ya. Hujan udah jam itu. Pajak gua telah 4 bulan jadinya nih gua kudu bayar. Aduh, satu lagi waktu gue. Telak ini laler. Emang lu gak pakai masker? Oke, ya kali gue gak pakai masker. Pajak gue telah 1 bulan guys. Gue gak tau juga apa namanya. Kagak inget juga tuh pajak telah 1 bulan. Udah dari bulan 9. Gue sempet ini domestik sama motor gue. Saking lukanya. Tapi ya udah, gue mau bayar juga nih. Akhirnya. Syukurlah, semoga aja hari ini telah sampai malam. Amin. Dari kemarin hujan gak ada berhenti-berhentinya loh. Dari kapan tahu tuh? Dari kapan tahu? Dari hari sebelumnya. It
semoga bisa kebeli rumah yang kayak gini, ya Allah. Apaan? Bisa terwujud punya rumah kayak gini. Amin. Rumah yang dekat, rumah yang dekat, rumah yang komplet-kompletnya indah gitu. Iya dong. Ini langsung coba. Aduh, masih dibatuk nih. Ya, gue agak serap-serap juga nih, serap-serap basah gitu. Oke, guys, gue benerin ini dulu. Ini agak terang nyantol gitu ininya, mic-nya. Oke, kita lanjut lagi. Hai bang, guys, bang, semangat bang, guysnya. Bensin gue tinggal 4 bar, alhamdulillah masih cukup. Alhamdulillah masih cukup 4 bar. Kerjaan gue ya begini nih, sebelum kerjaan gue masih begini aja guys, nge-vlog, ngerekam. Jadi sejak corona itu, aduh, pokoknya sedih lah diceritain mah. Jadi gue beralih ke motovlog gitu ya, gara-gara corona. Gue sebelum rekam gini, nge-vlog kayak gini tuh, kerja tuh dari bulan Desember. Dan sayangnya semenjak ada corona, ya gue diputus hubungan kontrak kerjanya guys, di batu. Aduh, itu gue kudu berjuang untuk bangkit diri sendiri, untuk usaha diri sendiri. Sedih sih sebenarnya kalau kerja sama bos-bos gitu, sama perusahaan gitu, kalau misalnya tiba-tiba kita di pecat sebelum masa kontrak kita habis tahun. Kan masa kontrak gua habis bulan Desember 2019. Dan gua di putus kontrak itu bulan Agustus guys. Buset deh, ayo gue. Gila, kagak mesin dong anjir, sumpah. Gebrek, gebrek. Ya, jadi tuh bulan Agustus gua diputus kontrak guys. Aduh, di situ setelah gue diputus kontrak dengar kayak gitu, sempet apa ya, sedih gitu. Mana gue juga lagi butuh biaya buat sekolah gue, kuliah. Aduh, ini berjuang lagi dari nol. Nah, kita itu nggak bisa terpaku sama zona nyaman saat kerja di kantoran guys. Corona itu mengancam karir kita dan mengancam ekonomi kita guys. Semenjak ada virus kayak gitu, apalagi di saat lagi PSBB ketat begini, makan aja disuruh pulang sama PSBB. Yang jadi hal ngakaknya begitu, lagi makan enak-enak, Satpol PP datang gitu loh. aduh. Ini gue ada spionnya, spion gue di bawah ya. Jangan nanya gue nggak ada spion gue di bawah nih. No, di bawah. Kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan ya udah. Kalau misalkan ada yang nanya, bang, spionnya mana? Ini spion gue di bawah gitu. Biasanya di sini ada polisi, mana polisi ya?
polisi bawa surat tilang itu diumpetin di kantong. Kan medik itu, medik. Di sini gue lewat sini kenapa adem, soalnya ada ginian, ada jalan. Lalu gue lewat dulu ya. Kasih aku lewat dulu bang, aku lagi buru-buru nih. Mobil ngalah dulu ya, mobil tadi pas lagi mau lewat dia udah nyalain dimnya, gue nyalain senya. Sen kanan kiri nyala, lampu hazardnya gue nyalain. Adem banget di sini sumpah, sebenarnya Kuningan. Tapi anginnya gede banget sih. Bener ini mampik kayak mau hujan lagi nih, anginnya gede begini. Ayo, ya lampu merah lagi, ya lampu merah. Lampu merah, taruh. Duluan, gue duluan. Parah, gak boleh dicontek. Tapi masih dapat sih. Misalnya. Cuman gue jalan santuy aja, kan kita niatnya emang jalan santuy. Untuk ke Poldanya. Ada itu motor keren banget anjir depan ya. Motor minuman banget ini Harley. Ya gue keduan ya. Ini kayak motornya guys di towingin. Aduh ada mobil lagi, kampret. Mobilnya menghalang ini. Gila Harley Davidson-nya anjir tuh. Keren banget coy. Gak bisa aku beli juga. Apa aja yang beli barang? Banyak aja. Biar koleksi. Amin. Saya nyata kabar. Dunia gak boleh serakah. Lagian juga itu barang juga cuma sementara. Gak usah selalu mengharapkan yang belum pasti deh. Yang ada aja dulu. Ya gak? Ya dah. Gue juga mengharapkan yang ada-ada dulu, yang ada aja. Kita lewat tempat tergengsi guys. Tempat tergengsi ntar gue skip dulu ya videonya guys sampai di jalan SCBD-nya. Oke, bye bye. Cewek nah. Oke cuy, kali ini gue mau balik cuy. Gila ngantrinya cepet banget anjir. Bayar pajak nggak ada setengah jam. Cepet banget, udah balik aja gue. Dari jam 10:30 sampai jam 11:12. Itu ya, gue kan rapi-rapi dulu tadi. Sekitaran 10 menit sih. Mantep banget, asli. Cepet kali, cepet banget. Oh, gue mau lewat ini palingan Sudirman. Kalau lewat Antasari lagi, bosan sih kayaknya. Bosan. Gak ya Allah. Gimana tuh di mana aja lah.
jalan balik aja nih kayaknya nih. Udah panas. Udah jam 11-an soalnya. Terik matahari sudah menyengit. Pagi gua pakai baju hitam. Udah ini mah basah kuyup badan gua. Udah lumayan cerah nih, tapi ada sedikit mendung-mendungnya tuh di daerah. Wah iya, kayaknya mendung lagi nih, nggak jadi cerah kayaknya. Wah, depan lampu hijau nih, woi. Tolong, come on Pati, come on, yo. Anginnya gede banget, gila. Motor gua sampai goyang dong. Ayo, kamu taruh HP-nya dulu, Mbak. Kira main HP. Tuh, jangan aja kau. Tuh, Mbak ya. Gue mau jajan dulu kayaknya nih, jajan di Taman Wijaya Kusuma, dekat rumah gue, jajanan SD. Oh ini jalur sepeda nih, gak boleh nih. Kita gak apa-apa, gak ada sepedanya, sepeda motor semua, gak apa-apa. Oke, kalau lampu merah gue, kalau dilihatin itu malu gitu, grogi gitu. Iya, bang, sama apa sih bang, gak ada konten juga loh. Udah gituin lagi. Ngapak. Kuning, hijau. Yo. Ayo jalan. Jalan. Thank you.
Ya, ada yang lagi foto-foto, foto shoot, yoi. Ada lagi hunting, Bung. Aduh, masih lampu merah juga. Udah sangat banget sih, Bos. Oh, udah lampu hijau ya? Ya, oke. Okay. Aku kalah sama motor vario lama yang merah bawa apa dong? Dia ngebut banget guys, gila. Pakai lampu pet juga dong deh. Ayo, mau mana pak? Lihat spionnya dong. Itu spionnya nunduk ke bawah gitu, loyo. Pakai spion dong. Spion dong pak. Ayo kita pairing lagi, filtering. Spion gue kurang ke bawah. Kan udah hijau, kenapa paksa aja gitu. Sabar gitu, woi yang di depan sabar lah, jangan klakson-klakson mulu. Astagfirullahaladzim. Sabar atuh. Itu yang depan mungkin sedang ada ini, jadi sabar lah kawan. Lampu hijaunya masih panjang. Astagfirullah. Gak apa-apa gitu, kita gak jebak lampu merah lagi. Ini kalau ada batas di atasnya, jublok kan, hancur, jatuh ini orang. Sumpah. Kurang pendek, kurang panjang pak. Toyota Foxy. Ah, lampu kuning. Lampu kuning pelan-pelan, lampu merah gas aja. Sopir ojek. Lampu merah nggak boleh digas dong. Tapi nggak apa-apa, selagi dia belum jalan. Pelan-pelan aja jalannya, kan lampu kuning tadi. Merah, kuning, hijau, buset udah CRG. Ini blok A ya. Blok A. Adik kecil ngapain coba mainan begituan. Kayaknya baterainya nggak cukup nih guys. Yaudah mungkin video ini buat tutup sampai sini aja ya. Baterainya nggak memungkinkan untuk sampai tujuan rumah gue ya, sampai balik gue. Oke, kita tutup vlognya aja guys. Bye bye, see you next time the video dari Akbar Vlog. Yo.